Seperti biasa teman-teman, jangan lupa kalian subscribe channelnya saya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke nih guys, sekarang saya udah di kawasan kampus ini, udah masuk ke dalam kampusnya. Di sini hujan ini guys, hujan deras di sini. Nah di sini guys, banyak banget proyek ini, lagi renovasi ini kayaknya, lagi ngerenovasi gedung. Di sini suasananya sedup. Sepi. Nah ini jalan guys, jalan yang mau ke arah ke Brigip ini. Nah di sini saya mau jalan ini guys, mau ke tujuan, mau ke halaman tempat kerja saya ini guys. Di sini ada pertigaan, di sini ada juga perbaikan jalan di sini guys. Di sini itu suasananya sepi sekarang guys, karena mungkin masih pada lockdown. Nah di sini masih ada perbaikan jalan ini guys. Nah, itu guys, gedung yang lagi diperbaiki. Nah, di sini saya lagi ada di perbatasan teknik sipil ini guys, yang mau ke GSK. Di sini jalannya. Nah, di sini banyak banget ini guys, proyek ini kayaknya mau membangun gedung lagi ini. Saya sambil jalan ini guys, ngelihat-lihat suasana kampus yang sekarang di sini banyak banget proyekan pembangunan gedung di sini, pembongkaran gedung di sini banyak banget guys. Nah di sini guys, di sini biasanya ada gedung, cuman sekarang udah dihabiskan ini guys, udah dibongkar ini. Rencana katanya mau bikin gedung baru di sini guys. Nah, lihat guys. Nah, di sini itu guys. Kemarin habis ngebongkar-ngebongkar tangkal-tangkal ini guys. Nah, di sini belum dibersihin ini guys. Masih pada acak-acakan ini. Nah, ini lokasinya ini guys. Di sini ada gedung baru ini guys. Gedung baru yang masih proses pembangunan di sini guys. Nah, ini nih. Nah, di sini guys, cuacanya hujan ini gerimis. Saya juga di sini jadi gelap kameranya karena di sini gerimis hujan, karena sekarang lagi musim hujan. Nah, di sini lihat guys. Ada dua pembangunan gedung di sini guys. Wah, ini lumayan banget. Lumayan banget ini gedungnya guys, tinggi. Di situ ada jalan tol juga guys. Gedung-gedung ini didekati dengan jalan-jalan tol ini guys, yang berlokasi di Cimahi ini.
lokasi tempat kerja saya ini guys di sini, sama di sini juga lagi direnovasi. Oke, sekian dulu dari saya guys. Simak terus ya video-video dari saya dan dukung terus channelnya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi guys di video berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya guys.